doakan. Saya tersentuh hati. Dan mama sanggup buat apa saja untuk memenuhi keinginan Cik B. Asalkan Cik B menjadi perempuan sejati. Jadi Cik B nak apa? Jadi? Perempuan sejati. Kacak doakan Cik Abi supaya menjadi? Perempuan sejati. Cara Cik B dan DS Vef beli kereta tarik perhatian netizen, macam beli keropok. Siapa sahaja yang tidak kenal dengan keluarga usahawan popular ini, DS Vef atau Datuk Sri Fida bersama dua anaknya yang lebih dikenali dengan nama Cik B dan Kacak. Kehidupan keluarga ini sering mencuri tumpuan ramai di media sosial. Malah kedua-dua anak DS Vef juga sering menerima pujian netizen apabila meskipun masih muda namun mereka sentiasa menunjukkan sikap matang mereka yang mana kehidupan dua beradik ini juga sering mencuri tumpuan seperti mamanya itu. Terbaru gelagat mereka menarik perhatian ramai lagi apabila Cik B bersama DS Vef dan Kacak pergi membeli kereta dan ia bersempena Cik B yang baru sahaja melancarkan lagu. Cik B beli kereta sempena keluar lagu baru, tulis di perkongsian DS Vef tersebut yang mana bukan hanya sikap usahawan ini yang sentiasa cuba memenuhi keinginan anak-anaknya sahaja dipuji malah cara keluarga ini membeli kereta juga mencuri tumpuan ramai. Mana tidaknya, rata-rata warganet terkedu melihat cara keluarga usahawan popular itu membeli kereta yang tidak perlu melihat harga dan seperti membeli keropok kata peminat. Best beli kereta ikut suka tak payah tengok harga. Aku nak beli kereta kira-kira loan lepas ke tak? Seronok tengok ibunya sanggup bagi apa sahaja asalkan anaknya menjadi seorang yang baik. Dia pilih kereta macam pilih Hot Wheels dekat Al Ikhlas Jajik Ye.
Sudah tonton sampai habis kan? Atau kalau pendapat Anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih.